sapi, makan jerami. Siapa namamu? Malu-malu. Jantan ini. Ada satu. Ih, mi mas selfie. Ih, wi. Mi mas selfie. Kohe sapi. Kotoran hewan, sapi. Bahan tabu lampot. Jadi sebelum planter bagnya kita isi pakai media tanam, kita pakai dulu untuk mengangkut kohe sapi. Bahan utama media tanam untuk tabu lampot. Ini planter bag isi 35 liter. Ya. Ada. Diangkut pakai arko. Ini mesin penggiling. Penggiling jerami. Ini yang giling jerami menjadi kohe. Ini bahan-bahannya. Ini bahannya dimasukkan ke penggilingan. Ini penggilingannya diproses di dalam sini. Di dalam sini ada mesin mixer, chopper. Ada mesin chopper di dalam, terus keluar lewat situ. Nah, ini yang sudah jadi. Ini yang sudah hancur. Ini tanpa listrik. Jadi meskipun mesin ini tanpa listrik, tapi hasilnya bagus sekali. Ini hasilnya. Ini hancur betul. Walaupun mati lampu, ini mesin tetap jalan. Siang dan malam dia jalan. Nih. Ini hasilnya. Mesin chopper. Mesin chopper. Alhamdulillah kita dapat 150 planter bag yang berisi kohe sapi. Nanti ini kita mix pakai nih, campur sekam bakar nih yang di dalam karung ini, sekam bakar. Terus dikasih tanah gembur. Terus kapur dolomit. Terus disiram pakai air yang sudah dicampur bakteri dekomposer.
ada campuran jakabanya, ada juga bakteri-bakteri yang lain. Semakin banyak jenis-jenis bakteri kita pakai, semakin bagus. Rata-rata bakteri yang kita pakai, kita hasil penangkaran sendiri. Kita ambil dari alam, kita kembangbiakkan, terus dipekerjakan di media tanam. Tabulampot alpukat varietas Miki. Ini hasil cangkok susuan belimbing. Mantap percabangannya.